Situasi banjir di Perak beransur pulih selepas dua buah pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan mangsa banjir di daerah hilir Perak ditutup sepenuhnya pukul 12.30 tengah hari tadi. Dua PPS iaitu PPS Dewan Bandaran Teluk Intan dan PPS Sekolah Dato' Abdul Rahman Talib yang dibuka sejak Ahad lalu bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di sekitar Cangkat Jong telah ditutup sepenuhnya. Pegawai daerah Hilir Perak yang juga pengerusih Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Saidi Syari menerusi satu kenyataan berkata, penutupan PPS itu setelah mendapat nasihat dan meneliti keadaan bencana banjir beransur baik dan semua mangsa telah kembali ke rumah masing-masing. Beliau turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi kerajaan, penghulu, individu, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan semua pihak yang bertugas lumus terlibat membantu dan melaras selia PPS dengan baik sepanjang ia beroperasi.